Halo wargi Garut, tahukah kamu jalan baru di Garut ini mempunyai jalan dengan view pegunungan? Jalan Letjen Ibrahim Aji atau biasa disebut Jalan Anyar dengan nama singkatan CA, salah satu jalan yang terletak di Tarogong Kaler, jalan ini menyuguhkan panorama alam yakni pegunungan Garut. Tak hanya satu pegunungan yang terlihat jelas dari Jalan Ibrahim Aji, kini sekaligus tiga pegunungan yaitu Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, dan juga Gunung Guntur yang nampak jelas saling berhadapan. Sebelum jalan ini membentang 26 km, dulunya jalan ini hanya pesawahan. Selain menyuguhkan view pegunungan, Jalan Ibrahim Aji juga menyuguhkan hamparan sawah dan kebun yang terlihat sangat jelas. Kini jalan ini dinamai Ibrahim Aji karena makam Letjen Ibrahim Aji yang terletak di Cinunuk Garut. Namun kini Letjen Ibrahim Aji yang lahir di Bogor dan ia adalah Panglima 6 Siliwangi. Kini dijadikan nama jalan di Tarogong Kaler karena sebagai mengingat Letjen Ibrahim Aji yang pernah menjadi seorang perwira tinggi di Indonesia. Ia adalah perwira pasukan Siliwangi yang menangkap Gembong DITII Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Ia dikenal sebagai Sukarni Sejati. Namun kini di Jalan Ibrahim Aji setiap hari Minggu mengadakan Car Free Day atau Pasar Minggu. Akibat dari adanya Car Free Day, jalanan menjadi macet karena tidak ada lahan untuk parkir.